Rasul menjadi saksi atas umat akhir zaman. Allah berfirman, bagaimanakah gerangan wahai Muhammad, ketika kami pasti akan mendatangkan untuk setiap umat ada saksi di antara mereka. Yaitu Rasul mereka sendiri, yang Allah utus kepada mereka. Kami pasti mendatangkan engkau untuk mereka. Mereka umatmu sebagai saksi, benar atau tidak benarnya amalan mereka. Hai saudaraku, supaya anda bahagia, berjalanlah di dunia sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Supaya ketika nanti di padang mahsyar, ketika Rasul melihat amalan anda, Rasul mengatakan benar yang dia amalkan ini adalah apa yang kuajarkan. Kalau tidak, nasib anda seperti yang Allah gambarkan di dalam ayat berikutnya. Pada hari itu, ingin sekali orang-orang kafir dan orang-orang yang menyelisihi Rasul, andai mereka diratakan saja dengan tanah. Apa maksud diratakan dengan tanah? Dikembalikan wujud mereka menjadi tanah seperti sedia kala. Hati-hati, dosa menyelisihi Rasul bukan pekerjaan gampang. Bukan dosa yang biasa. Tahukah anda ketika anda berbuat bid'ah, syariat siapa yang anda tentang? Syariat siapa yang anda lawan? Syariat Rasulullah. Maka tidakkah anda takut ketika anda beramal yang tidak pernah beliau ajarkan, dan anda merasa amal anda sudah segunung, sudah dua gunung, sudah 100 gunung. Ternyata ketika di hadapan Rasul, Rasul berkata, tak satu pun dari amalan kamu ini yang saya ajarkan.